المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وعلمه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tạo nói muka surat 9:11 9 muka surat 9 bawah ke 6 keenamnya deh ha 8 keenam tak apa lajak tu orang mengaji lah marah lah. Saya minta maaf nak main lambat. Aduh ya Allah. Ha, tengok muka surat 9. Ya. Muka surat 9. 4 baris daripada bawah. Qala musannif rahimahullahu taala keenamnya ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampai air kepada anggota keduanya. Baik. Tajuk besar dia ialah syarat wuduk dan syarat mandi. Ada 12 syarat. 12. 12 syarat ni pada wuduk pada mandi syarat sah dia kena dapat 12 syarat. Iaitu syarat yang keenamnya daripada 12 syarat ialah ketiadaan sesuatu yang menegah akan sampai air kepada anggota keduanya. Keduanya anggota wuduk dan anggota mandi. Jadi anggota mandi seluruh badan. Anggota wuduk empat tempat. Muka, tangan, kepala dan kaki. Wajib kita pastikan tiada yang menegah sampai air kepada kulit. Nah contoh dia kena cat. Kalau cat ayak tak apa. Cat ayak tau cat ayak. Cat yang boleh serak. Kita cat rumah, cat ayak cat murah lah. Nah, rumah kita mana ada cat ayak, semua rumah cat mahal-mahal belaka ni. Tak main lah. Tak mahu ni kalau hak murah ni. Nah. Buat cak mahal tu cak minyak. Cak minyak ni, cak minyak kalau kena di kulit kita, dia tak boleh serap air. Mana-mana cak yang jenis cak minyak kena di kulit kita, dia tak serap air. Jadi kalau dia tak serap air, maka kalau kita ambil wuduk, tidak sah. Tapi kalau cak air, dia kena di kulit kita, walaupun dia melekat, kita basuh duk ada lagi. Warna putih ada lagi, warna kuning ada lagi, duk ada lagi warna. Tetapi dia menjerak. Kalau kita ambil semayang, air boleh sampai kepada kulit. Sah. Yang nak jadi halang ni ialah bila dia kena di kulit kita, dia tak boleh menyampaikan air. Cat. Begitu juga warna rambut. Ini kena jaga warna rambut. Nah, warna rambut
Kalau warna rambut tu warna yang boleh kita cuci. Betul tak? Inai yang boleh kita cuci. Nah, inai yang boleh kita cuci. Inai, warna rambut, lagi apa dia lagi? Pewarna-pewarna yang boleh boleh kita cuci dia. Contoh dia apa? Inai yang orang pakai. Boleh cuci dengan tina ataupun spirit ataupun alkohol. Makna dia, dia bukan cat yang menyerap. Bukan warna yang menyerap. Kalau bukan warna yang menyerap, dia berada di atas kulit. Makna dia, dia boleh cuci. Bila dia boleh cuci, dia tak menyerap air. Kalau tak menyerap air, dia tak menyampaikan air kepada kulit. Nah, inai yang kita beli tu pun bahaya juga. Kena jaga-jagalah. Nah, kalau buah di kuku gagah gila. Nak tahu kita buah di kuku, kita try kikis tengok. Kalau inai pokok boleh kikis tak? Tak boleh. Tapi kalau inai cat boleh kikis. Inai warna boleh kikis. Yang ni dia tak menyampaikan ayat. Nah, kalau di kuku gagahlah kikis, kalau di kulit. Nah, dah orang buka kuku eh, tak mau nak lepas buah jari, dah tak mau lepas buah jari, naik sampai ke belakang tangan. Tak puas hati belakang tangan, atas lengan. Tak puas hati atas lengan, dia buh-buh-buh ni. Buh inai apa banyak-banyak sampai macam tu, sampai ke atas, sampai ke buh. Dua, no, penuh, nah sebelah. Nah, lepas tu nak buh mana lagi? Muka buh sebelah. Buh cak, buh inai muka sebelah. Nah. Dia sebab kita duk ambil, kita ambil hukum salah. Nah, kita ambil sunat. Sunat bukan lagu tu. Sunat jangan sampai kita buat menyerupai orang kafir. Nah. Ni kita buat dah menyerupai orang kafir. Menyerupai tatu pula tu. Ya. Jadi kalau kita buat kenduri kan, kita semua anak-anak kita pun buat kenduri, patut-patut badan dah lah pakai inai. Patut-patut badan sudah. Jangan lebih-lebih. Bila lebih-lebih takut saat lagi dia jadi, dia jadi macam macam kaum yang lain. Nah, jagalah. Baik, dari sudut-sudut dia, kalau inai itu warna yang boleh kikih, makna dia warna daripada jenis cat minyak. Kalau dia warna daripada jenis cat minyak, makna dia, dia tak menjerak air. Bila dia tak menjerak air, makna dia, dia tak menyampaikan air pada kulit. Maka tidak sah wuduk kalau kita pakai warna yang boleh buang. Itulah warna rambut sama. Warna rambut. Warna rambut kita boleh buang tak? Kalau pakai inai boleh tak? Kita basuh dengan apa-apa yang mengeluarkan warna. Tak boleh. Tapi kalau kita pakai cat, kita boleh buang tak dengan alkohol? Makna dia, dia tidak menjerak, dia melekat. Tu beza. Warna tu melekat. Yalah, kita boleh buang dengan tina. Kan, tina, alkohol. Dia bukan masalah tina ataupun alkohol. Tina pun boleh jadi haram, alkohol pun boleh jadi haram di kulit sebab dia dia adalah termasuk dalam kategori racun. No, alkohol sebab dia masuk dalam kategori najis kalau dia dijadikan daripada najis. Nah, tetapi yang kita maksudkan di sini warna yang boleh dihilangkan bermakna warna tu dia melekat, bukan dia menjerak. Warna yang sah kita pakai ialah warna yang menjerap di kulit. Maka kalau dia menjerap, air juga boleh menjerap. Nah, kalau dia melekat, kita boleh buang, mana dia tak menjerap. Kan? Dia tak menjerap. Bila dia tak menjerap, kita boleh buang dia. Air juga tak akan menjerap di rambut yang bila dibalut dengan warna. Ini maksud dia. Nah. Jadi, pikir-pikirlah. Pilih-pilihlah. Kita pakai tudung untuk kalut warna rambut buat apa? Weh, nak warna bagi kat suami saya. Suami tak ada nak tengok dah. Kalau dulu-dulu muda-muda, ikutlah lah, main tambahkan main berumur sikit ke. Nak warna kat suami saya, warna kat suami apa? Nah, tak dan ha? Tak dan lah kita nak warna-warna ni, tak dan. Tapi jangan warnakan hitam lah. Kalau kita tumbuh uban, jangan warnakan hitam rambut kita. Nah, Nabi marah. Nabi tak suka. Uban, kita boleh warna inai. Sunat warna inai. Tapi jangan warnakan hitam. Makna dia tak redha. Warnakan hitam pada uban, makna dia tak redha uban. Makna kita tak redha tua. Tak redha tua, kita tak redha kejadian Tuhan. Baik lagi. Ketujuhnya, hendak mengalir air atas anggota yang dibasuh akan dia anggota.
Ha, ini yang kita maksudkan. Bila kita berwuduk, syarat sah wuduk ni ialah apabila disebutkan membasuh, mestilah air itu mengalir pada anggota walaupun dengan satu aliran. Tu makna wuduk. Jadi sebab tu kalau kita pakai spray semata-mata embun-embun, muka penuh embun saja, lepas tu kita sapu, tak sah. Dia kena mengalir. Kalau embun sekalipun bagi ada yang mengalir, walaupun satu aliran, sah. Kita spray embun kan, spray embun-embun ya. Lepas tu bagi tebal sikit tanah spray, tebal sikit, bila tebal dia ada aliran, ha, sah, sapulah dengan niat. Ha, kita niat serta sapu, serta sapu muka ni sah sebab dia ada aliran, sebab syarat dia mengalir. Maka hak aliran tu tadi ni kita ratakan, kita ratakan muka. Nah, begitu juga di tangan. Nah, boleh kita spray sampai semua, spray mun saja. Lepas tu ambil satu tempat yang kita boleh alirkan dia, track bagi dia banyak tu, lepas tu alir. Masa dia alir tu kita ratakan, ratakan dia. Nah, kita katakan sah. Kalau dia tak mengalir, bagi mazhab kita, mazhab kita tak sama dengan mazhab lain. Sebab tu mazhab kita tak boleh mencelup-celup. Ada mazhab lain dia pakai celup ya, celup-celup dia tunjuk muka, nah, tunjuk tangan, celup-celup. Mazhab lain, bukan mazhab kita. Mazhab kita tak sah. Bahkan mazhab kita pula, kalau kita mengambil wuduk daripada kolah yang tak sampai dua kolah, ayat-ayat yang tak sampai dua kolah, sunat kita berniat. Orang Kedah kata cebok. Nah, orang Selatan kena kata cedok. Kalau kita cebok, cebok kalau pergi Selatan jadi lagu lain. Cebok apa dia? Cebok tu gayung lah, gayung. Tapi kalau pergi Johor bukan gayung. Basuh berok. Nah, jadi kita kena cerita lagi betul-betul yang lagi dia guna salah faham tak? Baik, bahasa kita, kita niat cebok ataupun kita niat cedok. Nah, cedok ambil. Daripada kolah yang ayak yang tak cukup dua kolah, kena niat. Niat kita mencedok dia. Kita cedok dia, kita ambil wuduk. Kita jangan, bila basuh muka, kita jangan biar hak yang di muka ni masuk balik. Kalau masuk balik, yang tu musta'mal. Dan kata Syekh Daud, dia tak dihukumkan dengan musta'mal ayak yang melekat di tangan. Bila kita basuh muka habis, hak ni bukan musta'mal. Yang musta'mal di sini, bila menitik balik. Jadi bila ambil yang kedua untuk basuh tangan, kita cedok yang kedua untuk basuh tangan. Bila kita nak basuh tangan, dia mengalir, kita mengalirkan dia. Nah, sah untuk tangan ini sahaja selama kalau kita tak angkat, kita boleh tarik. Kalau kita tak angkat, kita boleh basuh dua-dua. Tapi kalau kita angkat, kita angkat, hak belah sini dah tak boleh basuh sini. Kena ambil yang lain. Nah, jadi kalau kita basuh, dia basuh, dia senang je bila kita ambil yang. Nah, kita macam ni, kita macam ni, kita gosok ni, gosok ni sambil jalan. Meratakan yang macam ni je. Satu, dua, kan, tiga, habis, jangan angkat. Main belah ni, kalau ada ayak lagi lah. Tapi dah tak ada ayak, tarik sampai ke sini pun tak ada ayak. Tak ada lagi, tak ada lagi kan. Tak ada, maka kita ambil ayak lain. Ambil ayak lain, nah, guna tangan ni pula, tangan kiri pula. Nah, kita ambil ayak ni, kita tarik. Ni makna dia yang wuduk yang betul. Dan jangan masukkan ayak daripada tangan ke dalam kolah yang tak cukup. Ayak yang tak cukup dua kolah, ayak ni dah mustakmal dah, kita pergi masuk pula. Nah, masuk, yang ni musta'mal. Belah ni tak, walaupun dia yang membasuh tangan ni, dia tak, sebab dia bercerai tangan, bukan bercerai ayak. Walaupun tangan dia ada ayak, yang hukum musta'mal ialah bercerai ayak daripada anggota, anggota tangan ni. Hak ni kita basuh, ayak menitik daripada sini, yang ni musta'mal. Ayak menitik daripada muka, yang ni musta'mal. Nah, jadi tak payah duk ni lah kita. Ini khilaf-khilaf yang duk biasa-biasa duk berlaku kat kita, biasa-biasa, tak payah sampai kita duk kelih-kelih, boleh belakalah. Nah. Sebab tu boleh ambil ayak dalam gayung, boleh. Boleh kalau kita pandai. Nah, kalau kita pandai menggunakan dia ayak dalam gayung. Kalau kita pandai lagi, ya. Ya, kalau kita pandai lagi tu,
500 ml. Kan? Boleh ambil ayat semayang 5 orang. Boleh? Boleh tak? Dia sebab apa? Syarat dia mengalir walaupun dengan satu aliran. Jadi ayat tu mengalir, kan? Ada ayat dia mengalir, dia boleh mengalir. Kita rata saja. Rata boleh bagi basah. Rata, jangan angkat tangan lagi, bagi rata dulu. Rata dulu. Okey, rata dah. Selesai dah. Habis. Belah sini pula. Nah, belah sini pula. Rata. Kita ratakan dia. Nah, bila kita ratakan dia, maka ini pun selesai. Walaupun dia tak basah, dia cuma lembab. Tapi syarat dia ada aliran. Yang pertama masa kita basuh tu ada aliran. Tu maksud dia, syarat dia bila dinamakan membasuh ialah mengalirkan air. Tu makna basuh. Kena mengalir. Nah. Nah. Jadi kadang-kadang kita tengok, bukanlah kita tak pertikailah mana-mana sebab dia benda berlaku khilaf. Tak ada masalah khilaf. Mazhab lain sah, kita spray pakai embun saja. Embun-embun. Embun, lepas tu kita sapu. Okey. Nah, kita spray, lepas tu kita sapu. Boleh tak? Boleh, mazhab lain sah. Tapi bukan mazhab kita. Mazhab kita wajib mengalir. Walaupun satu aliran. Jadi embun semua muka, embun habis semua, sah tak lagi? Dia embun, dia tak mengalir pun. Embun tak mengalir pun. Nah, habis tu macam mana? Ambil yang tebal sikit, bagi dia kena sini ke, sini ke, sini ke, sini ke, mana-mana pun kena sini ke, dia mengalir. Asal dia ada aliran, terus kita kata dengan niat sah. Ha, tu kaedah dia. Nah, jangan tak ada aliran. Tak ada aliran tak sah. Ni syarat sah mengalir. Ha, nah, ni kena faham yang ni ni. Ha, nah, lagi pekat dia tengkap pula. Nah. Nah, ni makna membasuh bagi mazhab kita. Baik, lagi. Kedelapannya, ketiadaan sesuatu yang menafi ia sesuatu akan wuduk dan mandi. Nah, yang menafi makna dia menolak, tak yang bagi jadi tak jadi mandi, tak bagi jadi wuduk. Iaitu apa dia? Menafi mandi, menafi wuduk ni. Haid dan nifas. Ni orang perempuan. Ni nampak tak? Ini yang dikatakan selama mana belum suci, bukan kering. Ni kena faham ni. Bukan kering, suci baru boleh mandi. Kering bukan lagi. Makna yang dikehendaki kering tu ialah suci. Nah, setengah-setengah, kering dah haid, boleh mandi dah. Tak boleh, kena cek dulu, suci. Suci daripada darah haid dan nifas baru sah mandi. Kalau mandi-mandi ada lagi, tak pakai. Tak pakai. Nah, kena suci tu. Qadar masa suci, kita tunggu qadar. Contoh kita kata cek, tengok dalam masa sejam, tak ada dah. Suci, mandilah. Ni kering-kering terus mandi. Mandi-mandi lepas tu nanti berasa ada sikit saja. Sebab tu dia suruh cek. Ada sikit saja dengan warna kelabu saja. Warna kelabu pun dihukumkan haid. Tak boleh mandi lagi. Maka mandi tadi tak sah. Nah. Ini makna dia, tidak ada ketiadaan sesuatu yang menafi. Makna dia tak dihukumkan dengan sah mandi. Ataupun wuduk. Nah, sekiranya ada darah haid dan nifas. Kesembilannya daripada 12 syarat sah, ketiadaan mempaling akan niat bagi yang lain daripada keduanya wuduk dan mandi itu, seperti niat tabarruk semata-mata. Niat tabarruk, macam mana niat tabarruk? Contoh masa mandi ni, mandi-mandi kita niat ambil hadas besar, mandi hadas besar. Dengan niat mandi hadas besar apa semua cantik lah. Lepas tu ayak tak kata lagi lah. Dia tengah mandi seronok-seronok. Sejuknya seronok lah, puas hati. Ni mandi ni kan. Mandi ni bukan apa saja, nak bagi sejuk badan ya. Habis, dah lari niat. Maka tak sah. Tak sah mandi tu. Nah, dah lari niat dah, tak sah mandi tu. Pasal apa? Dia dah mempalingkan niat daripada mandi hadas besar kepada mengambil sempena mandi kena air tu sejuk badan. Lah kan musim panas ni kan. Nah, pukul 2 pagi pun panas.
Mandi-mandi wajib kedua pagi ke? Mandi wajib kedua pagi lah nak sembahyang tahajud. Mandi-mandi wajib kedua pagi ke? Oh, leganya, seronoknya. Ni mandi ni bukan siapa. Pasal nak tidur pun tak boleh. Tadi niat mandi wajib. Nak tidur pun tak boleh. Panas. Oh, mandi lega. Rasa sejuk badan. Ayak puas malam. Seronok duduk sembang seorang-seorang. Lepas tu kita mandi. Itu esok kita tak mandi. Maka mandi kita tadi tak sah. Sebab telah mempalingkan niat kita daripada mandi hadas kepada menyejukkan badan. Ha, nah. Bukan maksud niat dengan segera. Mandi bila pun tak apa. Niat bila pun tak apa. Tetapi jangan ubah niat. Jangan ada niat untuk sebab lain. Ha, kalau duduk tengah mandi tu, duduk tengah mandi tak siap lagi, ubah niat. Ha, ubah niat. Niat tu pergi jadi niat yang lain. Nak sejuk badan umpamanya. Ataupun mandi pasal apa? Mandi nak buang daki. Nak buang daki, ya gosok, gosok, gosok pasal apa? Daki banyak. Bukan sebab mandi wajib. Nak buang daki, ya. Mana kita ubah niat kita daripada mandi wajib. Mandi wajib bukan wajib buang daki. Betul tak? Tak wajib buang daki. Yang wajib buang, najis. Daki najis tak? Tak. Ha, nampak? Ha, nah, kalau buang najis, wajib. Sebab menyucikan najis daripada anggota badan adalah salah satu daripada setengahnya mengatakan rukun. Nah, menyucikan najis. Nah, setengahnya rukun. Setengah kata wajib kita buang. Jadi kita kena cuci dulu. Tapi ni dok mandi-mandi. Oh, tu dia. Nah, daki lamanya tak mandi, tak gosok. Kita dah niat mandi. Oh, ni mandi, ni buang daki pergi habis. Pergi lawa. Buang daki dandan putih. Oh, putih punya aku hitam pasal daki. Ha? Habis? Ha? Ya, selesaikan. Makna dia selesai dengan merata ayak. Sempurna. Bila sempurna, niatlah apa pun. Selesai dah mandi wajib. Nah, selesai dah mandi wajib. Tak apa dah. Yang penting dia selesai. Ah, dah selesai. Baik. Lagi. Kesepuluhnya. Bahawa melebih akan basuh daripada qadar yang wajibnya. Kerana hendak merata akan basuhannya, basuhnya. Lagu mana melebih ni? Melebih ayak ke melebih tempat basuhan? Ha. Melebih ayak ke melebih tempat basuhan? Sebab kita nak pergi basuh ni. Ha. Nengok dia kata sini. Nah, bahawa melebih akan basuh daripada qadar yang wajibnya. Kerana hendak merata akan basuhnya. Nak bagi rata basuh dia tu. Jadi kena lebih apa? Lebih? Lebih tempat basuhan. Bukan lebih ayak. Kalau lebih ayak, membazir. Ah, nah. Hak ni yang kata kalau ambil wuduk dalam sungai pun membazir ni. Nah. Nak basuh tu sikit ya, pakai banyak ni pun boleh dah. Kita satu tong. Nah, maksud lebihan di sini ialah melebihkan. Ma laitimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Melebihkan basuhan sepatutnya sampai takat dagu saja. Ni tulang dagu ya tempat basuh ni. Tulang dagu ya. Kita sempat basuh tulang dagu ni sahaja. Ni wajib. Tapi boleh tak sampai kepada yang wajib? Tak boleh melainkan kita basuh di bawah. Basuh di bawah ni melebihkan. Hak di telinga ni sampai dekat anak telinga ni je. Sampai dekat anak telinga ni je. Boleh tak kita basuh sampai dekat ni? Boleh, tapi kita tak akan dapat yakin basuh ke semua. Melainkan kita basuh sekali dengan telinga-telinga. Ni makna lebihan. Basuh bagi lebih. Nah, kalau di rambut tempat tumbuh sini, sampai dekat ni saja tempat basuh dia. Sampai dekat ni ya. Ni yang wajib. Tapi dengan sebab duduk nak meratakan basuhan, bagi yakin yang sampai ayak pada semua tempat, basuh sampai sini. Ha, tapi jangan mula dari sini. Nah, mula daripada sini. Pasal apa? Tempat tumbuh rambut. Tumbuh rambut tak mana? Tak ni. Dia pun basuh daripada sini. Tak sah. Nah, tempat tumbuh rambut lah kan. Bol-bol. Apa? Sulah dari sulah. Eh, sulah kok ni? Ada tengah. Sulah tengah. Botak lah senang. Botak tengah. Rambut tumbuh di belakang. Tumbuh sini. Kita mengaji yang dikatakan muka itu pada panjangnya ialah daripada tempat tumbuh rambut. Tang ni. Tumbuh yang masuk ni.
baru turun. Nah, tak sah. Nah tak sah. Tempat tumbuh rambut di mana? Tempat yang rolit tumbuh rambut. Nah, di hujung ubun-ubun kita. Jadi bermula tempat ni tempat kita basuh. Habis tu kita nak basuh ni sunat dilebihkan dia. Ni maksud dia sunat dilebihkan dia, tapi dia jadi syarat sah. Bila dia jadi syarat sah, sebab apa? Dia duduk pada hukum yang apa ni? Hukum yang tak hasil sesuatu itu yang wajib tu, melainkan dengan buat yang sunat tu. Tak terhasil hak perkara yang wajib, melainkan kita buat yang sunat tu. Ma latimu wajib illa bi fa huwa wajib, melainkan kita buat yang wajib tu, buat yang sunat tu baru hasil yang wajib. Maka dia secara automatik jadi duduk dalam syarat sah. Wajib kita ratakan ayat sampai atas. Jadi ambil semayang, basuh, bagi kena muka dulu. Kena selesai, tak selesai pun tak apa, kena muka, lepas tu kita naik. Boleh? Naik. Ni kena rata. Baru kena rata. Ni yakin tak? Tak yakin lagi, tak tahu nak kata. Kalau dah lepas telinga dah, sampai naik atas kepala dah, turun bawah dagu dah, makna yakin ayat tu diratakan. Tapi kalau kita buat, ada orang macam ni lah. Ni, sayang nak angkat. Tuan, kena bagi rata lah. Tak boleh bagi rata. Dia tak boleh. Sebab tu dia kena angkat bagi ni sampai ni. Ni rambut ni muka. Yang ni muka ni. Nak ingat ni. Ada rambut di sini tapi muka. Ya, kena tarik turun. Jangan tarik angkat tak atas telinga. Orang perempuan semua ambil angkat rambut. Dia pegang tu. Pegang. Angkat tak atas telinga. Nah, ni yang tumbuh di muka wajib dibasahkan. Kerana dia dihukumkan juzuk daripada muka. Kalau dia tak basah, maka tidak sah wuduk. Tak sah wuduk. Sebab dia dihukumkan muka. Tang mana tempat tumbuh muka, balik sekejap lagi, duduk depan cermin, ambil jarum. Ambil benang, letak di hidung, tarik di anak telinga. Nah, tarik naik panjang ni sampai ke tempat tumbuh rambut. Mana yang duduk dalam lengkungan ni? Muka. Nah, tarik ni tali benang, tarik mai. Mana yang duduk di dalam lengkungan tali ni? Muka. Nah, di sini nak hukum sini. Nah, tambah orang perempuan setengah-setengah tu anak rambut kan. Anak rambut sampai sini tak? Anak rambut sampai sini. Dia kena basahkan anak rambut dia. Sebab tu di sini disuruh kita melebihkan tempat basuhan tu. Bagi lebih. Kalau dia jadi hukum yang wajib, kita dah selesai. Kalau dia jadi hukum yang sunat, kita dapat pahala wajib. Ya, semua. Mana yang tumbuh di muka walaupun panjang sampai ke kaki, wajib basuh. Sebab tu gunting. Gunting yang di sini. Gunting sekodar gunting, jangan jadi orang jantan, sudahlah gunting bagi tak bagi lepas daripada tuntutan tali tudung. Ni tali tudung lah, orang panggil tali tudung. Tali tudung ni kan banyak orang pun jemput ni lah. Tarik tu ya. Nah, kadang-kadang ada 10 orang kot. Nah, tapi orang yang hak rambut tak banyak, tak apa, rambut tebal dia akan memang tumbuh sampai sini. Nah, tumbuh. Ni muka. Muka ni. Sebab dia duduk dalam lingkungan muka. Wajib dibasahkan. Macam mana ni? Dulu tak basah. Sebab itu kata orang yang menuntut ilmu tak susah hati. Allah Ta'ala ampun semua dosa yang dulu kita dalam keadaan jahil sebab ilmu tak sampai lagi. Bila sampai, Allah Ta'ala ampun. Sebab kita, masalah baru kita tahu, dulu tak sampai. Tak sampai kat kita. Umur 70 dah tak. Ya, dulu tak sampai. Walaupun dah 70 tahun dah kita duk buat, kita tak tahu. Tak sampai ilmu kat kita yang macam ni. Bila sampai, insyaAllah. Sebab tu kata, kekal di dalam niat kita nak menuntut ilmu. Sampai bila-bila? Sampai mati. Niat nak menuntut ilmu sampai mati. Sebab apa? Ilmu Tuhan tak pernah habis. Tambah ilmu fiqah. Ilmu fiqah ni umpama apa dia? Ilmu fiqah ni bukan tekat umpama cabang, dahan. Nah, kalau jadi sepohon pokok, perdu tu, akak ke bawah tu, tauhid. Nah, perdu naik ke atas, batang besar tu, yang tu, apa ni, fiqah. Daripada fiqah ni, terbitlah cabang-cabang dia. Cabang-cabang dia. Nak merasai nikmat satu pokok tu, buah dan bunga dia. Tu tasawuf.
keindahan sepohon pokok tu ialah buah bunga dia. Kalau pokok bunga yang indah dia bunga. Betul tak? Yang indah dia bunga. Indah bunga tu adalah tasawuf. Nah, keindahan hasil daripada keluar pokok tu keluar buah. Buah itu adalah tasawuf. Maka kita tanam pokok durian, kita nak makan pokok durian ke, nak makan daun durian ke, nak makan buah durian ke, nak makan isi durian? Nak makan isi. Isi tu hakikat. Nak dapat isi tu, nak ambil isi tu. Tapi kena, produ kena elok. Batang kena elok. Ranting kena cantik. Maka pecahan fekoh ni, umpama dahan dan ranting-ranting dan daun-daun. Banyak mana fekoh? Tak habis. Nah, tak habis. Jadi kadang-kadang mungkin kita ni betul dah, tapi kita was-was. Kadang-kadang mungkin kita ni salah, tapi kita rasa betul. Selama mana tak sampai ilmu. Kaedah dia mudah. Bila kita mengaji satu kitab, walaupun kitab tu nipih dan kecil, walaupun kitab tu tak besar macam kitab lain, tetapi kitab itu adalah kitab muktabar. Bila dia kitab muktabar, maka kita pegang dengan kitab tu memada sah. Selesai. Nanti di akhirat yang tolong kita ialah pengarang kitab. Mula daripada kitab, pengarang kitab akan tolong kita dengan sebab guru. Guru yang mengajar ambil daripada guru, guru ambil daripada guru dan sampai kepada pengarang. Inilah tempat bantu kita di akhirat. Sebab tu kena mengaji. Ni semayang-semayang hang belajar main mana? Aku ikut lagu tu. Di akhirat nanti kita nak bagi kat Tuhan, ikut lagu tu. Mana dia? Jalan mana? Jalan mana? Jalan mana dapat? Ha, pakai WhatsApp. Ha, buka lah WhatsApp di akhirat tu. Nah, dia kata WhatsApp tak ada, asap banyak, hang tunggu. Nah, sebab tu dia kena ikut, dia kena ikut jalan. Ha, ni kaedah dah, kaedah kita. Jadi alhamdulillah. Nah, alhamdulillah kalau orang kita jangan merasa malu. Jangan merasa malu nak mengaji. Saya sampai hari ni pun saya bukan mengaji daripada budak-budak, saya bukan daripada sekolah agama. Saya bukan dari sekolah agama, saya dari sekolah kebangsaan. Ngaji pun alamak orang bodoh kat SPM je. Habis SPM berhenti kerja kelang. Semua kerja saya buat. Semua kerja saya buat. Tak mengaji. Tua baru mengaji. Tua baru mengaji. Tapi saya pegang kata guru Tuan Guru Haji Adnan. Manjada wajada. Yang ni jadi semangat saya. Manjada wajada. Kalau kita sungguh-sungguh mesti kita dapat. Nah, dulu kalau orang tanya saya macam mana Hamjaya? Sungguh dengan Allah. Jawapan satu ya. Sungguh dengan Allah. Kalau tak boleh sungguh dengan Allah, hal lain semua tak jadi. Sungguh dengan Allah. Nah, saya mengaji tua dah. Tua dah. Tua dah ni. Ujak tak mati tua. Ujak tak mati tu. Kalau mati tu, Allah rugi lah saya. Nah, lah pun duk rugi. Dan jangan malu mengaji dengan tok guru walaupun muda daripada kita. Guru saya semua muda pada saya. Yang tua ada dua orang, tiga orang. Semua muda pada saya. Nah, Tuan Guru Haji Ahmad Ridhauddin muda. Tuan Guru Haji Ustaz Rosyam muda. Nah. Ha, tapi hak lain-lain tu lah kebanyakan muda. Kebanyakan muda. Kita jangan malu. Ya aku umur 80 dah nak mengaji dengan dia umur 30. Malu kata aku tak reti. Rugi. Dia tak rugi. Pasal kita berasa malu dengan umur dia. Nah, patutnya kita berasa bangga. Seronoknya aku boleh mengaji dengan ustaz muda. Ustazah muda. Mereka alim. Aku tak reti. Tumpang duduk dengan mereka. Jangan rasa rugi. Jangan rasa tak ni. Mengaji tak apa. InsyaAllah. Allah Ta'ala tolong. Baiklah. Kesebelasnya bahawa tahqiq ia. Ni penting ni hadis ni. Kesebelasnya bahawa tahqiq ia. Tahqiq ni makna dia. Dia yakin dengan bukti. Dia yakin sungguh. Tahqiq ni yakin sungguh-sungguh. Ia seorang. Apa yang ia tahqiq kan? Akan suatu. Suatu yang menghendaki ia bagi wuduk. Nah, kesebelasnya bahawa tahqiq ia seorang. Akan suatu yang menghendaki ia suatu. Bagi wuduk dan bagi mandi. Apa dia ni? Nak ambil ayat semayang. Nak mandi wajib. Kena tahqiq sungguh-sungguh bahawa kita ini orang yang batal wuduk. Kita ni orang yang berhadas. Kena tahqiq betul. Tahu sungguh-sungguh. Nah, contoh. Kadang-kadang duduk fikir kalau, tapi kita nak sebut banyak-banyak pun kesian juga kan. Kuliah, dalam kuliah ni. Ni kita cerita kuliah lah. Dalam kuliah ni,
biasanya kuliah maghrib. Betul tak? Orang main semayang, dia ambil wuduk sebelum maghrib. Mayang maghrib, habis mayang sunat apa, mayang maghrib, lepas tu habis sunat. Lepas tu mengaji, kuliah, dalam kuliah. Kuliah ni kita kata paling lama sejam lah. Kalau Tok Guru buat lama, sejam setengah sikit. Macam saya, sejam setengah. Nah, tak payah, sejam setengah. Cakap pendek-pendek, tak erti kena cakap panjang-panjang. Bila cakap pendek, sopa orang betul-betul, tak erti ya. Jadi panjang sikit. Bila panjang sikit, masa tu lama lebih kurang duduk dalam keadaan berwuduk dengan ayat wuduk maghrib ni, lebih kurang kita duduk dalam 2 jam. Tidak? Habis-habis kuliah, pakat mangkit habis ke semua pimpin semayang. Semua tu batal ke? Semua tu batal ke? Pakat mangkit penuh, berebut tu kolah. Kolah ada satu. Orang ada 50 keliling tak cukup pakat duduk tunggu. Semua tu batal wuduk ke? Ni persoalan dia. Tak batal, tak boleh ambil. Sebab tak tahqiq kita berhadas. Tak sah wuduk kita. Ni persoalan ni orang yang paling salah ramai ni dia. Pakat mangkit ambil wuduk pasal apa? Adakah mereka semua ni batal wuduk? Yalah, kalau dah tak batal kita nak ambil kena batal lah. Tapi kita tak batal nak pergi ambil apa-apa. Bahkan, ingat nak, satu perkara, kita duduk dalam keadaan syok. Syok macam mana? Aku batal ke dok? Rasa macam kentut. Dok kot, kentut dok, dok tengkak sorang-sorang. Kentut dok, kentut dok, kentut dok sorang-sorang tengkak macam. Nak pakai yang mana? Dia kena kembali kepada yang asal. Asal dia tadi, dia duduk bawa, dia ada wuduk tak? Ada wuduk. Dia kekal wuduk dia. Tak payah ambil wuduk. Walaupun dia kentut, tapi dia tak ada, dia tak ada bukti, dia tak ada syak, dia tak boleh meyakinkan dia ni batal. Dia kena berkekalan dalam keadaan asal, kembali kepada asal. Apa dia? Asal dia tadi ada wuduk. Ni penting. Ha, ni penting. Wuduk yang kedua ni siapa ambil yang dia tak yakin batal, membazir. Haram. Ni membazir. Ni satu kaedah yang ramai orang tak ambil peduli. Betul tak? Semua orang tak ambil peduli. Bukan kata ni, saya dulu pun serupalah, tak mengaji, tak tahu. Kan kita tak tahu. Kita mengaji gitu-gitu sajalah, kita ni kita tak tahu. Kita pun beramai yang serupa je. Semua sama je. Beramai yang serupa. Bila jumpa, alamak, lama ni aku betul lah, aku ni tak betul. Betul lah aku ni tak betul. Nah. Jangan duk kata selama ni aku betul, tapi mereka kata tak betul. Nah, tak boleh. Kita memang baru tahu kata selama ni kita tak betul. Pasal apa? Kita tak meyakinkan bahawa kita ni berhadas. Dia nak ambil wuduk kena yakin hadas. Sebab dia ada kaedah. Kalau kata kita duduk dalam keadaan tak tahu sama ada kita berhadas ataupun tidak, kita kembali kepada waktu asal sebelum kita berhadas. Apa dia? Kita ada wuduk. Tadi kita ada wuduk tak? Dapat tak akan hadas kita? Tak dapat. Cari tak jumpa. Maka kekal kita dalam keadaan berhadas. Tak payah wuduk. Satu dia kembali. Yakin dia bila? Yakin dia masa yang kita tahu kita masih berwuduk lah. Tu yakin. Hadas ni? Hadas tak yakin. Bila tak yakin, yakin mengatasi syak. Faham tak? Yakin mengatasi syak. Jadi kita kembali kepada yakin. Tempat yakin kita ialah ada wuduk. Hak tu yang betul je. Jadi kolah pun ayak dan lah sabak sah. Ni sampai kering kolah pakat pimik ya semayang. Pasal apa? Pasal semua tadi pakat mangkit pi. Semua tu batal ke? Tak batal. Tak tahu. Ini kesalahan. Ni dia masuk dalam syarat sah. Dia boleh ambil wuduk dengan syarat niat memperbaharui wuduk. Basuh muka sajalah. Tapi kalau kita nak berwuduk juga, sebab kita ada syok pada kita, maka niat dengan memperbaharui wuduk. Dia sunat, memperbaharui wuduk ni sunat. Maka sahlah wuduk kita. Nah, saja-saja tak boleh. Sebab apa? Selama mana tak yakin kita berhadas, maka kita kekal dalam keadaan wuduk. Kalau kita yakin berhadas, baru kita berwuduk. Kita nak baharui wuduk.
Ada lintah nak pimik wuduk, hak nu niat aku angkat dah. Kan? Hak memperbaharui wuduk ni bila kita pi nak memperbaharui. Tak apalah kalau kita duduk dalam keadaan syak, tak apa aku nak memperbaharui wuduk aku. Ha, jadi kita pimik wuduk. Ambil wuduk kena niat wuduk lah. Ha, mana ada niat memperbaharui wuduk. Nah, tapi kita bermula dengan sebab kita nak ambil wuduk ialah untuk memperbaharui. Ha, nah. Hak ni penting juga sebab dia syarat sah. Dia bukannya syarat sah sebelum sembahyang. Takut saat lagi wuduk yang kedua tak sah, nak pakai wuduk mana? Sebab apa? Sebab dia tak yakin dia hadas. Wuduk yang kedua jadi tak sah. Sebab dia masuk syarat sah. Ah, nak pakai wuduk mana? Ha ni takut. Nah. Ha. Baiklah. Nah, jadi kita kena jagalah. Ini seruan untuk semua ni kena jaga. Oh, hari ni depa tak ada ayat, mulut saya kering, kering. Tak boleh cakap. Tak ada, ada cawannya. Cawannya. Cawan makan lawak. Tak payah, tak payah, tak payah. Ti saja lawak-lawak aja. Tak payah, tak payah. Lawak saja. Lawak saja musim kemarau. Tak apa. Ha? Dah tak apa. Ya Allah, ya Rabbi. Sebab tu saya tak mau melawak, bila melawak jadi sungguh. Kan? Tapi bila dah sungguh kena minum. Ya. Betul nah. Bukan nak praktis. Saya buat stop dah tak mau pakai. Saya tak boleh pakai. Baik, yang terakhirnya syarat sah ke-12-nya bahawa membasuh ia akan anggota yang bertambah. Anggota yang bertambah yang menyerupai ia anggota yang bertambah itu dengan yang asalnya basuh. Kena basuh serupa macam mana hak anggota asal. Contoh dia tangan. Daripada siku keluar lagi satu lengan. Keluar lagi jadi dua. Belah ni satu, belah ni satu. Nah, hak ni boleh gerak, hak ni tak boleh gerak. Macam mana dia meratakan ayak pada tangan yang ni, begitu juga tangan yang lagi satu. Tangan tak apa. Muka terbit dua. Tengok kepala main kat ni dua. Bukan satu ni, tak, kepala belah ni satu, belah ni satu. Jadi muka dua. Macam mana? Nak basuh muka mana? Nak basuh muka mana? Dak, lah ni ada dua muka. Dua-dua asal. Ha. Basuh muka mana? Dua-dua muka yang asal. Tapi berasingan. Kalau sambung kepala tu, lain lah. Ni dak. Dua-dua muka tapi berasingan. Nak basuh yang mana? Dia kena basuh dua-dua. Dia kena basuh kedua-dua. Ha, nah. Niat satu ya. Basuh kedua-dua. Ada dia basuh hak ni satu, basuh hak ni satu. Sebab dua muka. Dia kena basuh kedua-dua. Tapi kalau kata bersambung kepala, sambung salah, dia basuh muka ni terus sampai muka ni sekali ayak tak apa lah. Tapi kalau dua, belah ni asing, berasingan. Nah, belah basuh satu-satu. Tetap kena basuh kedua-dua. Sebab dua muka. Nah, pasal dia satu badan. Kalau dia dua badan tapi berhubung, tu boleh. Nah, boleh. Dia boleh basuh salah satu mana yang semayang. Ya, kemak siam kan? Mana yang semayang? Takkan nak semayang satu ya? Macam nor. Kemak siam kalau dua-dua kemak di belakang. Kalau kemak di kiri kanan tak apa. Lah ni kemak dua-dua di belakang. Nak semayang macam mana? Dua-dua orang kena ambil yang semayang. Lepas tu nak semayang macam mana? Kawan ni semayang, kalau kawan ni rokok, kawan tu tengengar. Betul tak? Sebab kemak belakang. Nak semayang macam mana? Adakah bila seorang ni semayang, memadah jadi dua-dua semayang? Nah. Dua-dua kena semayang asing-asing. Hak ni semayang, hak ni ikut lah. Tak boleh apa. Sagi hak ni pula semayang. Sebab dia kepala yang lain, badan cuma bersambung saja. Nah, kemaksiam ni dia biasanya badan bersambung kan, ataupun kepala dia bersambung. Nah, dia kena semayang mengikut anggota dia. Hak sebelah sini semayang belah sini. Jadi sekali hak ni habis, hak ni pula. Nah. Habis tu mana ada semayang rokok lagu kat atas? Kan? Dia duduk belakang kawan tu, kawan ni rokok dia lagu kat atas.
Tak ada dah. Jadi tukar-tukar. Ha, tu dia ha. Ha. Betul nah. Betul kemaksiam ada kan, kita ada kemaksiam ni semua semua ni di dalam di dalam masalah-masalah ni pasti pun depa nama kemaksiam buat kemak Melayu tak boleh. Nah. Ha nah. Yang situasi yang satu sembahyang terangkat kedua-dua sekali kalau kalau dia kemak beriringan eh? Bahu ke kepala ke kan depa sembahyang dua. Ha kalau anggota badan satu kepala dua hak tu satu ya sembahyang. Satu ya. Kalau anggota badan dua kepala dua kaki empat tangan empat cuma berhubung saja. Depa dua-dua kena sembahyang seorang satu. Ha sebab depa asing-asing. Nah, asing-asing. Depa al-tibar kalau boleh bila diputuskan mereka jadi seorang-seorang. Ya kalau badan dua. Kalau badan satu, satu. Memada satu ya. Memada satu terangkat dah. Terangkat dah yang lain. Nah, banyak ni. Dan ditambah kena ada tambahan pula ni. Ditambah bagi wuduk orang yang mempunyai darurah. Darurah apa dia? Darurah ni orang yang ada penyakit ataupun masalah-masalah tak boleh nak suci. Ha, tak boleh nak suci. Tak boleh nak kekal suci. Darurah ni maksud dia orang yang ada masalah tak boleh nak kekal suci. Bila tak boleh nak kekal suci, syarat sembahyang ialah suci daripada hadas, najis dan sebagainya. Nah, tapi dia tak boleh nak kekal dalam suci. Yang nama tak boleh nak kekal suci ni, orang yang darurah ni ialah orang yang ada penyakit salisil baul. Apa dia salisil baul? Salisil baul. Kencing tak lawas. Lagi? Keluar angin selalu. Istihadah. Lagi? Buasir. Nah, tak boleh nak mengekalkan suci. Nah, istihadah darah keluar tanpa henti. Nah, kemudiannya buasir juga darah keluar tanpa henti. Nah, kemudiannya orang yang kencing tak lawas. Nah, kencing tak lawas sentiasa keluar najis. Orang ni tak boleh duduk kekal dalam dalam keadaan suci. Jadi bagaimana cara nak berwuduk orang yang macam ni? Nah, cara nak berwuduk ni dia tambahan bagi syarat sah wuduk bagi orang-orang yang ada penyakit salisil baul, iaitu antaranya ialah penyakit istihadah, kencing tak lawas, bawasir ataupun kita sebut dengan buasir. Nah, dia bawasir tapi kita sebut dengan buasir. Ha. Nah, baik, apa dia tambah dia? Iaitu tiga syarat sah pula. Pertamanya daripada tiga, mendahulukan. Mendahulukan akan istinja. Nah, istinja dan tahaffuz di atas wuduk. Mendahulukan istinja dan tahaffuz. Makna dia makna dia kita tutup, halang. Baik, istinja ni makna dia kita basuh. Bagi orang yang kencing tak lawas, orang yang bawasir, orang yang istihadah, perempuan yang istihadah, orang lelaki tak ada istihadah. Saya pergi piduk tanya pula pasal apa tak semayang. Aku istihadah. Nah, orang lelaki dia memin. Betul? Dia memin banyak pasal apa tak semayang. Aku uzur. Hak uzur tu sampai kesudah tak semayang. Oh, bahaya tu. Sajat. Sakit senggugut. Kalau otak dia. Tapi tak tahulah, ya Allah ya Rabbi ya Karim, astagfirullahalazim, minta Allah Taala bagi hidayah lah. Nah. Tapi sembang mai duduk dekat kita serban menterbang. Nah. Mai duduk dekat kita serban menterbang. Nah, sebab apa? Dulu saya ingat gitu guru kata, bila orang lelaki dengan orang perempuan, dia ada dua syaitan, dua-dua.
Orang lelaki ada dua, orang perempuan ada empat. Nah, jadi enam syaitan. Nah, ha, sebab apa? Orang perempuan ni ada enam. Atas dua, bawah dua, belakang dua. Orang perempuan. Nah, tapi kalau orang lelaki dengan orang lelaki, dia ada lapan syaitan. Lapan. Oh. Syaitan dia lebih. Sebab syaitan dia kena kuat lagi. Lelaki nak mengorat lelaki. Oh, syaitan dia kena kuat lagi. Nah, jadi atas dua, bawah dua, tengah dua, belakang dua, no, belakang banyaknya. Dia kata jalan, jalan orang perempuan tak boleh lawan dengan pondan. Nampak tak? Siapa dia yang tunjuk? Syaitan. Oh, syaitan. Nah, ni sebab tu susah. Tu yang kadang-kadang kita boleh lah sembang, cakap sak boleh lah. Tapi kalau dia duduk sebelah, serban pun terbang. Nah, serban pun terbang. Baik, jadi kalau kaedah yang pertama, syarat yang pertama untuk orang yang ada salisil baul ni, ada penyakit yang tak boleh kekal dalam suci ni, nah, tak boleh duduk dalam suci, tak boleh duduk lama, dia pertama-tama dia kena, kalau kita mandilah, kita kata mandi-mandi dulu. Mandi. Kemudiannya mandi, lepas mandi basuhlah, maksudnya di sini istinjak. Nah, kalau dia buang air apa semua, dia istinjak, basuh, tampalkan dia. Tampal ni tahfuz, tampal. Kalau orang lelaki balut, orang perempuan tampal. Pakai tampal. Nah, buat yang ni dulu, basuh dan tampal sebelum ambil wuduk. Sebelum ambil wuduk. Ni cerita dia, hukum ni diceritakan cara patah balik. Sekejap lagi kita tengok. Keduanya wajib muwalat, makna berhubung antara istinjak dengan tahfuz, dengan makna dia tampal ataupun balut ataupun kita buat ikatlah, tampal, tak mau bagi dia keluar darah, tak mau bagi dia keluar najis, balut dia. Nah, antara istinjak tahfuz dengan antara tahfuz dengan wuduk dan antara wuduk dengan sembahyang, dia mesti ada muwalat, ada berhubung, dia tak boleh putus. Muwalat ni tak boleh putus. Nah, tak nampak? Tak apa, kita duduk nombor tiga pula. Sekejap kita cerita habis semua. Ketiganya, diperbuat sekalian itu kemudian daripada masuk waktu sembahyang. Mana? Nak buat yang ni, kena masuk waktu dulu baru boleh buat. Baik. Nah, kita nak cerita benda ni, nak bagi nampak. Kalau kita tengok daripada kitab, memang kita kadang-kadang susahlah nak faham. Tambah pula, yang ni dia patah balik. Dia ambil daripada bawah naik ke atas. Baik, macam mana? Orang yang salisil baul, orang yang kencing tak lawas, contoh dia kencing tak lawas ataupun yang istihadah. Nah, kalau dia nak mandi pun, nak apa pun, dia kena tunggu masuk azan, kena tunggu masuk waktu dulu. Nak basuh, nak apa pun kena masuk waktu dulu. Dia tak boleh mandi siap-siap, basuh siap-siap, tampal siap-siap, tunggu masuk waktu ambil wuduk, tak boleh, tak sah. Jadi masuk saja waktu sembahyang, barulah dia pergi mandi, dengan makna dia basuhlah, dia istinjak sebagainya, kemudiannya dia tampal ataupun dia balut. Habis mandi-mandi apa semua, lak, tampal balut. Nah, tampal balut segera. Tak boleh lama masa. Oh, ni lak-lak masuk, lak-lak apa semua, lepas tu keluar pergi minum air balu. Nah, lepas tu main tampal, tak mau. Nah, dia tak boleh putus mualat dia. Dia kena berhubung. Baik. Habis mandi, basuh-basuh semua siap, habis basuh, lak-lak tampal. Tampal ataupun balut segera. Habis balut, pakai pakaian, nak pakai pun tak apa, tak mau pakai pun tak apa, ambil ismayang. Ambil ismayang telanjang boleh tak? Sah tak? Ha, tu dia. Sah tak ambil ismayang telanjang? Sah. Okay. Pasal apa sah? Pasal tak ada syarat batal, tak ada dalam dia syarat sah, tak syarat pun menutup aurat. Tu jawapan dia macam tu. Sah tak ambil ismayang dalam keadaan telanjang? Sah. Sebab apa sah? Sebab tidak jadi syarat sah menutup aurat nak ambil ismayang. Tapi hukum dia makruh. Ambil wuduk pun makruh, telanjang tu pun makruh. Mana? Ambil wuduk dalam keadaan telanjang tu makruh, telanjang tu pun makruh. Boleh tak? Boleh. Nah, tapi kalau nak kot-kotlah payah kan, kita mudah nak memudahkan, nak cepat ni, sebab kita masuk saja waktu kita masuk mandi, basuh, lap kering apa semua, tampal. Bila tampal, segera ambil wuduk. Makna dia segera ambil wuduk ni, sempatlah kita pakai pakaian kita, lepas tu kita ambil wuduk. Ambil wuduk,
keluar jangan sembang, jangan minum, jangan apa dah. Terus pergi sembahyang. No? Sembahyang sunat yang mengiringi sah. Boleh. Sunat yang mengiringi sembahyang fardu sah. Boleh buat. Termasuk baca Quran. Saat ni nak sembahyang fardu lain pula, ambil lain. Ambil lain pula. Nah, ambil lain pula. Bagaimana dengan orang yang nak sembahyang Jumaat? Ha. Masuk waktu baru boleh ambil sembahyang. Macam mana? Ha. Orang sembahyang Jumaat, orang perempuan dia nak habaq atas saya, kami tak sembahyang Jumaat. Macam mana? Nah. Lah ni orang lelaki dia salisil baul, kencing tak lawas. Nah, sentiasa keluar air kencing. Macam mana dia nak mengikut syarat ni? Macam mana? Ha? Jadi dia kena tunggu azan Jumaat yang pertama. Nah, dia mandi semua siap dah apa semua. Mandi semua siap dah. Nah, dia boleh dia balut siap-siap dia pergi ambil sembahyang di masjid pun tak apa sebab dia nak tunggu waktu. Nah, tunggu waktu. Kalau di rumah kot lambat tak? Tunggu waktu dia pergi ambil sembahyang di masjid, bawa semua siap tampal untuk tampal untuk balut. Nah, bila orang azan saja maka dia pergi istinja. Kemudiannya dia balut, kemudian dia ambil wuduk. Kemudiannya dia masuk sembahyang sunat apa semua boleh dah dalam tu. Termasuk mendengar khutbah Jumaat sampai habis sembahyang. Kerana khutbah itu bahagian daripada sembahyang. Ha, tu yang maksud dia, dia tak boleh putus, dia kena ikut yang tu, ikut step tu. Nah, ikut step tu. Sedangkan kita kita pula terbalik. Orang sakit ambil sembahyang di rumah. Orang tak sakit ambil sembahyang di masjid. Meneru bukan ambil sembahyang masjid. Nah, inilah rugi. Dia sunat ambil sembahyang di rumah. Dan setiap langkah orang yang berwuduk selama mana dia tak batal, diistighfarkan oleh sekalian malaikat dalam sepanjang perjalanan dia ke masjid. Satu langkah satu istighfar. Berapa banyak langkah? Kami tak langkah naik motor, dikira dengan langkah. Walau jauh mana pun dikira dengan langkah. Jadi untung kan? Nak mai ke surau, nak mai ke masjid, nak mai ke musalla, wuduk di rumah, bukan wuduk di tempat sembahyang. Ni kita duk serah duk di rumah relax lah, pimik sembahyang di masjid. Ha, ni rugi. Nah, pasal apa? Dia pun kata air di masjid sejuk. Nah. Air di masjid sejuk. Nah, tu. Tu yang kata kerugian bila kita jahil dengan ilmu dah rugi. Syarat dia kalau keluar mengalir sehingga tidak kena pada pakaian. Pakaian. Ha, kalau kena kena suci. Sebab tu dia suruh balut. Balut. Kalau dia duduk keluar tak apa. Dia keluar, dia duduk keluar, duduk keluar, duduk keluar. Syarat dia tidak sampai menajisi pakaian pada sembahyang. Ha, kalau menajisi kena pergi buat lain. Nah. Ha. Baik dah. Ha, sampai kat tu. Wallahu a'lam. Cuti lah bulan ni nah. Sampai bulan depan pula baru jumpa. Nah, betul tak? Jadi saya minta maaf, kitab tak ada buat main. Sibuk sungguh-sungguh lah. Tapi kemarin kitab di ni habis. Kena pergi di sana. Habis. Nantilah nah. Syahdan nah. Saya InsyaAllah 13 hari bulan ni saya pergi. Balik 24. Biasalah nas 12 hari je lah. 12 hari biasa lah tu. Tolong doakan saya dan semua jemaah. InsyaAllah. Nah, lagi tutup.